Dan langsung saja kita mulai, ini dia Single Point. Ya, di sini saya punya hadiah nih. Setiap jawaban pasti dimasukkan kalau ada, tapi salah satunya akan ada suara ini. Itu adalah kata kejutan yang nilai 1 juta rupiah. Kalau sapu bersih masih ada 2 juta rupiah. Dan masih banyak jutaan rupiah lainnya. Pokoknya pulang dari sini semuanya harus jadi jutawan. Amin ya. Dan kita akan mulai permainan dan kapten masing-masing tim. Rizka, Gilang, maju ke depan. Oke, yeay. Hai Rizka, hai Gilang. Rizka, Rizka, Gilang, Gilang. Oke. Hah, gimana rasanya? Rizka, ini tim tangguh. Ini teman-teman dari mana ini? Dari kantor, satu divisi. Teman kantor ini, iya, satu divisi. Satu geng kita. Satu geng, iya. Biasanya geng makan siang, iya, gitu ya. Geng gibah. Geng gibah. Pada geng gibah, ikutan dong. Oke, bidang apa pekerjaannya? Periklanan. Periklanan, iya. Oke, kalau begitu. Rizka ada siapa saja di sini? Ada Adam. Adam. Ada Rosi. Rosi. Ada Nico. Nico. Ada Mardian. Mardian, oke, tepuk tangan untuk tim tangguh. Akan berhadapan dengan Barawel. Barawel itu berarti anak-anak bawel. Anak, anak Bandung. Oh, ini orang Bandung? Iya. Oh. Kan barudak. Well, plus Barawel, oke nya. Ini teman apa, teman kantor juga atau ini teman? Ini teman-teman sekolah, alumni sekolah. SMA. SMK plus pertama di. Di mana? Di Bandung. Di Bandungnya di mana? Di Banjaran. Di Banjaran. Nama iya. SMK-nya apa? SMK plus pertama di. Wah, yang nonton nih anggota dari alumni juga pasti senang nih. Jadi ini udah pisah-pisah sekalian reunian main di sini. Ayo, yang lainnya juga sekolah yang mau reunian bisa di sini di Family 100. Gila, ada siapa saja di sana? Di sana ada teman saya, namanya Lia. Ada Lia. Satu lagi ada Adul. Adul. Lisa. Lucy. Eh, iya. Lucy, kenapa jadi Lisa lu? Siapa Lisa? Lucy. Lucy. Satu lagi ada Rafli. Ada Rafli. Sip, kita mulai saja ya. Tepuk tangan dong untuk tim Parawel dan juga tim Pandu. Yuk, kita mulai. Satu tangan dekat tombol. Di dekat tombol, iya. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Ini pas banget untuk generasi rebahan. Gak mau kemana-mana, mager aja. Nah, pertanyaannya adalah, benda apa di kamar yang bisa diambil hanya dengan jari jempol dan telunjuk kaki? Handphone. HP, Pak. Ya, HP. Tuh, lagi diam. HP di situ tuh. Mau ngambil, malas banget pakai kaki. Iya. Nyampe ya. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada. Ada sih? Ada. HP, HP. Ada. Ayo Rizka, ada nggak Rizka HP? Ada. Ya? Ya ada ya? Iya kali ya, enggak ya? Biasanya gini. Iya biasa, biasa HP ya digituin ya? Saya biasa sambil selfie juga pakai kaki. Oke, Gilang, selain itu, tidak ada itu. Benda apa di kamar yang bisa diambil hanya dengan cari dari jari jempol dan telunjuk kaki? Selimut. Selimut. Iya. Dingin, selimut di situ, kaki jilurin, jepit, tarik. Iya. Survei membuktikan. Ada enggak? HP juga pada masuk akal tapi gak ada. Mau main atau lempar, Barawel?
Main beneran, beneran. Yuk kita main dengan para awet. Terima kasih Tangguh. Oke. Ini kalian dapat kesempatan main ya. Baru nomor 2 masih ada 6 lainnya. Ayo. Ayo. Bayangkan ini tuh Famisa tuh seni berimajinasi. Lagi rebahan, males ngapa-ngapain. Ngambil selimut aja pakai kaki. Apalagi ya? Benda apa di kamar? Di kamar. Yang bisa diambil hanya dengan jari jempol dan telunjuk kaki. Casan HP. HP-nya kan di sini tuh. Ya. Iya. Kadang-kadang duk. Iya. Tiba-tiba lobet. Di situ ambil ya. Survei membuktikan. Ayo. Casan HP. Ada enggak? Casan HP. Ayo. Charger ada. Ada. Bagus. Ayo, si Adul pucet. Duh, ayo Duh. Nanggung, udah 2. Oke. Casan atau charger ada. Selimut ada. Bayangkan lagi di kamar. Lagi mager banget, rebahan. Siap? Siap. Benda apa di kamar yang bisa diambil hanya dengan jari jempol dan telunjuk kaki? Sapu lidi. Iya benar. Sapu lidi. Ambil sapunya jampu. Emang sirkus rumah ya. Sapu lidi loh. Biasa kan emang buat itu kan. Yang ngebruk-ngebrukin. Ya benar. Iya. Survei membuktikan. Ada emang. Ada gak ya? Itu sampul ini ya, kalau udah kepepet boleh lah jawab itu. Ini masih yang umum masih banyak. Lucy, Lisa, siapa sih namanya ini sebetulnya? Lucy. Kenapa jadi Lisa sih? Ingat Blackpink. Oh Blackpink. Oh, Blackpink. Cantiknya sama kayak Blackpink. Iya bener, ini Lucy. Apa ya, tenang. Jangan asal jawab, ayo okay. Siap. Benda apa di kamar yang bisa diambil hanya dengan jari jempol dan telunjuk kaki? Majalah dong. Majalah ya. Survei membuktikan. Ada gak? Ayo. Ada gak? Oh. Aduh. Sekalian aja itu tuh buku telepon Yellow Pages tuh, tebal banget. Iya. Udah renggang banget tuh jempol sama telunjuk ya, iya benar. Yuk, ini kesempatan Mas Tim Tangguh, silakan diskusi. Ayo dong, masih banyak. Rafle yuk. Benda apa di kamar yang bisa diambil hanya dengan jari jempol dan telunjuk kaki? Bantal. Kamu tidak melihat gerakan tangan saya ya. Survei membuktikan. Bisa. Di kamar bantal. Bantal lah. Bantal. Ada. Kita curi poin. Kita harus curi poin nih. Rebut poinnya baru 35 tapi lumayan lah. Kasih masukan yang banyak untuk Rizka. Tisu. Terlalu. Oke. Benda apa di kamar yang bisa diambil hanya dengan jari jempol dan telunjuk kaki? Tisu. Lagi rebahan, abis ngapain lu ngambil tisu? Yeah.
Oh iya Om ya lo. Kan bisa pakai tangan. Ngapain pakai kaki? Tangan habis ngapain lu? Bawa. Niko. Tisu sama. Tahan dulu. Oh iya. Benda apa di kamar yang bisa diambil hanya dengan jari jempol dan telunjuk kaki? Tisu. Kegiatan yang sama berarti iya. Tisu, tisu. Rosi, benda apa di kamar yang bisa diambil hanya dengan jari jempol dan telunjuk kaki? Remote. Remote, oke okay, remote, remote. Sama tipi-tipinya. Oh. Remote. Adam. Benda apa di kamar yang bisa diambil hanya dengan jari jempol dan telunjuk kaki? Remote juga. Remote, oke. Okay. Dua orang jawab tisu, dua orang jawab remote. Rizka sebagai kapten bebas mau pilih yang mana. Mudah-mudahan salah satunya ada di antara nomor 1, 3, 5, 6, 7. Untuk nilai 35 siap. Dan mungkin untuk ada 1 juta rupiah juga. Kata kejutan belum keluar soalnya. Bisa jadi jawabannya. Misal kalau ada, itu adalah kata kejutan. Bisa. Iya, iya. Siap, Rizka? Benda apa di kamar yang bisa diambil hanya dengan jari jempol dan telunjuk kaki? Remote. Remote. Oh. Siap ya, kalau itu ada dapat 35. Mudah-mudahan 1 juta juga. Tapi kalau nggak ada ya udah untuk tim Barawel ya. Survei membuktikan. Ada nggak? Ayo. Ada nggak? Go. Siap? Ada. Keren banget pilihannya Rizka, keren. Keren, Adam keren, Rosi keren. Apaan tisu? tapi kita lihat. Nomor 7-nya adalah... Weh! Dan itu kata kejutan 1 juta. Iya. Satu remote nomor 1, tisu nomor terendah tapi terendah dapat 1 juta. Mendingan mana? Tisu. Gak apa-apa. Nomor 6-nya adalah kunci. Ya, kunci apapun. 5. Pakai. Habis apa nanti pakaian gitu? Lanjut. Nomor 3-nya adalah ikat rambut. Kayaknya itu kamar berantakan banget ya. Ikat rambut di mana? Pakaian di mana? Charger di mana? Tisu di mana? Ya benar. Oke, jadi nilainya direbut oleh tim Tanjung. Walah. Kasih nilai yang banyak di sini di head to head. Oke, di head to head ini saya punya 150 poin. Bisa diperbutkan oleh semua peserta hanya menebak top surveinya saja. Dan langsung kita akan mulai dengan memanggilkan orang kelima. Mardian, Rafli, maju ke depan. Oke, Mardian. Oke, Rafli, siap. Tenang. Untuk Rafli dan Mardian, orang kelima nih, saya punya poin yang bisa diperbutkan. Ada 10 poin. Satu tangan dekat tombol. Siap. Tebak top surveinya ya untuk mendapatkan 10 poin. Pertanyaannya adalah kata apa yang orang ucapkan sambil menaikkan bahunya? Tidak tahu. Tahu. Jawabannya apa? Tidak tahu. Hei, gimana sih? Aduh. Jawab
Jawabannya apa? Kata apa yang orang ucapkan sambil menaikkan bahunya? Tidak tahu. Harus tahu. Gak bisa. Kamu sudah mencetel. Harus tahu jawabannya apa. Kata apa yang orang ucapkan sambil menaikkan bahunya? Tidak tahu. Tahu gak ini tuh? Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Tidak tahu? Ada. Ada, tidak tahu. Wih, keren. 10 poin. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. 10 poin. Ayo, kita tambah lagi poinnya. Kali ini bersama dengan pemain keempat. Nico, Lucy, maju ke depan. Oke, Nico. Lucy, bersiap. 10 poin awal. Tadi direbut oleh tim tangguh. Tim Barawal masih 0 saja. Dan kali ini saya menyediakan 20 poin. Siap. Satu tangan dengan tombol. Tebak top surveinya. Soalnya adalah apa yang dilakukan model dalam iklan sabun mandi? Membasuh sabunnya. Membasuh. Membasuh. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Up. Kurang tepat, Tiko. Lucy, untuk 20 poin. Ayo dong, dapetin poinnya dong. Yang gampang. Apa yang dilakukan model dalam iklan sabun mandi? Itu busa. Busa. Main busa. Main sabun. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Ayo, 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 ayo. Oh. Aduh. Disia-siakan sekali kesempatan ini. Penonton. Coba apa yang dilakukan model dalam iklan sabun mandi? Kita lihat, kita lihat. Mandi. Kalau basuh tuh terus spesifik ini, mandi aja mandi. Sayang sekali berarti 20 poinnya gagal dua-duanya. Terima kasih. Oke, kita menuju ke orang ketiga. Rosi Adul maju ke depan. Aduh, Rosi bersiap. Fokus, fokus. Oke, stop. Aduh, yang teriak nama itu supporternya. Aduh, aduh. Gak apa-apa. Lihat, lebih semangat. Iya, liatin aja mau salaman. Ya udah. Tapi gitu, ya udah salaman dulu, salaman dulu, salaman dulu. Genit banget sekali. Untuk kalian berdua saya punya 30 poin. Siap ya, 30 poin, 30 poin. Rebut. Siap ya sekali lagi. Buat kalian berdua saya punya 30 poin. Siap. Tebak top surveinya. Satu tangan dekat tombol. Mengapa pasangan yang akan menikah harus dipingit terlebih dahulu? Biar afdol. Biar afdol. Biar afdol. Ah, hubungannya apa? Survei membuktikan. Ada enggak? Oh. Enggak ada. Tidak ada. Ayo, siap dul. Mengapa pasangan yang akan menikah harus dipingit terlebih dahulu? Biar acaranya lancar. Biar acaranya lancar. Tidak terjadi celaka. Apa? Tidak celaka. Oh, tidak celaka. Ya. Jadi ya oke. Okay. Biar lancar sama biar tidak celaka. Ya. Iya. Ya biasa gitu ya. Ya. Percaya enggak percaya itu tuh ya. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada enggak? Ada. Ayo ayo ayo. Ada. Biar aman, betul. Biar gak celaka.
ada aja biasanya. Kamu udah nikah juga ya? Udah nikah? Udah. Oh, kenapa matanya masih jelalatan? Oke, 30 poin untuk Adel. Terima kasih. Lanjut lagi. Kali ini bersama dengan pemain kedua, Adam, Lia, maju ke depan. Adam. Lia, siap. Oke. Tim tangguh sudah 10. Tim dari Barawel sudah 30. Kali ini saya punya 40 poin. Siap, satu tangan dekat tombol. Tebak top surveinya, soalnya adalah apa yang membuat tangan menjadi dingin? Es batu. Es batu. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak? Pegang es. Luar biasa, 40 poin. Jangan. Ayo. Lebih semangat lagi. Ini poinnya tadi tim tangguh sudah berapa berarti ya? 50 poin, sementara Barawel 30 poin. Terakhir. Rizka, Gilang, maju ke depan. Rizka, pas lagi. Oke. Saya punya nilai terakhir ini ada 50 poin. Oke. 50 poin kalau dia ambil sama Barawel jadi 80. Kalau sama tim tahu jadi 100. Ayo, siap. Satu tangan dekat tombol. Tebak top surveinya. Selain jam tangan, benda apa yang dikenakan namun meninggalkan bekas di tubuh? Gelang. Oke. Gelang. Survei membuktikan. Ada enggak? Yuk. Ada enggak? Ada. Perhiasan, gelang, cincin, ya, segala macam. Dapat 50 poin. Oke. Wow. Jadi tadi tim tangguh ditambah 50 poin. Tim Barawel jadi ditambah 80 poin. Dan sekarang kita lihat ya, ditambahkan dengan nilai di babak sebelumnya itu tadi single point kita dari tim Barawel. Tadi 0, sekarang nilainya adalah 80 poin. Dan tim tangguh nilainya adalah 85 poin. Wow. Wih, ini perbedaan hanya 5 poin saja. Tepuk tangan dong untuk kedua tim. Lanjut gak? Lanjutlah. Yuk kita lanjut, ini dia double poin. Nilainya dikalikan 2, 2 kali lipat lebih besar lagi. Dan di salah satu jawaban akan ada suara ini. Kata kejutan, tadi 1 juta gagal didapatkan oleh tim tangguh. Tapi kali ini ada 2 juta rupiah. Ayo. Kalau sapu bersih ada 2 juta rupiah. Dan kali ini ada lucky number. 3 juta rupiah. Untuk 3 juta rupiah ini bisa diperbutkan oleh pemain kedua. Adam, Lia, maju ke depan. Lia, Adam, oke. Siap ya. Nih, 3 juta rupiah. Ini besar sekali. Bisa didapatkan hanya dengan menebak top survei, bukan top survei, hasil survei. Gak top survei juga gak apa-apa, asal bisa menebak ada di urutan keberapakah jawaban tersebut. Kalau tepat langsung 3 juta rupiah dibawa pulang. Gampang. Yuk, satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang.
Kami tamu survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Band apa di Indonesia yang kembali diundang di acara musik terkenal? Dewa 19. Dewa. Menurut Lia, di antara 6 band yang akan ada di hadapan kita, Dewa 19 ada di nomor berapa? 3. Bukan berarti 3 juta terus nomor 3. Iya. Kan sesuai tebakan. Begitu. Enggak diganti? Enggak. Nomor 1 ya? Enggak lah. Ya? Enggak. 1 lah? Enggak lah. Oke. Nomor berapa? 3. Oke. Apakah benar Dewa 19 ada? Apakah benar Dewa 19 nomor 3? Survei membuktikan! Nomor 3 katanya! Ada! 3 juta nih! Ada! Lagi number! Ada! 3 juta! Ada! Nomor 3! Dibilangin nomor 1! Saya membaik, satu mau uang itu keluar! 3 juta nomor 1! Gak ngelihat saya tuh, wajah saya tuh jujur loh. Jadi 3 jutanya gak jadi, apa-apa ini 3 juta. Untuk Adamat, saya tidak bisa bertanya. Justru saya tanya ke Lia lagi. Mau main atau lemparkan atau top survei? Main. Yakin? Jangan direbut lagi. Yakin. Oke, yuk kita main dengan tim Parawel. Maaf ya, Adam. Lanjut ke pertanyaan, selain Dewa 19, ayo bayangkan band-band Indonesia, anak band. Kira-kira band apa di Indonesia yang kembali diundang di acara musik terkenal? Chang Shooter. Survei membuktikan! Ada cadangan gak sih, ganti aja deh. Tapi benar, itu juga band Indonesia terkenal, tapi di sini kan cuma 6. Yeah, bukannya salah, benar, tapi tidak ada. Lucy, ayo lebih hati-hati lagi. Yang legend, yang fenomenal, yang masih sampai sekarang. Wih, kalau dia ada tuh penuh banget. Siap Lucy? Siap. Band apa di Indonesia yang kembali diundang di acara musik terkenal? Slang. Kamu harus cepat pulang. Jangan terlambat sampai di rumah. Ada. Slang. Ini ada ataupun enggak slang, slanker selalu ada dan benderanya ada. Keren, kompak semuanya. Ingat ya, harus nama band, jangan nama penyanyi. Nama band. Band apa di Indonesia yang kembali diundang di acara musik terkenal? Padi. Coba lagunya apa? Tadi buru aduh, buru. Udah, lu tetot. Pokoknya lu jadi vokalis aja sini. Padi, cepet. Padi, survei membuktikan. Aduh,
Aduh, ini bisa kecolongan lagi. Rafli jangan ngikutin jejak Adul, kenapa? Diskusi. Buat kalian saya kasih semangat lagi deh. Di antara 2, 3, 5, dan 6 ada kata kejutan, ada 2 juta rupiah. Ini harusnya Gilang bisa. Harusnya Gilang bisa. Harusnya bisa. Ayo, ayo. Ini, aduh, ditunggu-tunggu penampilannya tuh. Kita banget gitu ya. Siap, Gilang. Band apa di Indonesia yang kembali diundang di acara musik terkenal? Sheila on Seven. Sheila on Seven. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ayo, ayo. Sheila on Seven. Wow. Kata kejutan ternyata 2 juta rupiah. Dari 6 sudah 3, 3 lagi. Lia, Adul, Lucy, harus jawab. Oke. Harus ada. Tidak boleh tetot. Kalau lengkap, 2 juta rupiah lagi. Oke. Yo, semangat, semangat. Ayo. Bandnya apa ya? Yang fansnya tuh banyak. Tadi juga yang disebutin yang tetot juga banyak. Band apa di Indonesia yang kembali diundang di acara musik terkenal? ST12, Setia Band. Setia Band. ST12 siap ya. Kalau itu ada, lanjut ke Adul. Ya, walaupun harapannya tipis kali ya. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. Ada gak? Ada. Ada. Ayo. Aduh. Ayo curi poin. Kali ini nilainya adalah 100 poin. 100 poin dicuri. Biar kalian jadi 185. Dari 6 sudah terbuka 3. Kita cari 3 lagi. Ini feeling saya sih akan dicuri lagi. Feeling saya. Mardian. Band apa di Indonesia yang kembali diundang di acara musik terkenal? Welly. Wali. Wali. Inggris. Yes. Wali. Band from Indonesia. Yeah. Wali. Yeah. Wali. Niko, band apa di Indonesia yang kembali diundang di acara musik terkenal? Niji. Aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan aku, waktu hapus aku. Oke. Mardian, ya. Asam urat aman ya? Sembuh dikit langsung lincah. Pulang gini lagi lu. Oke, Rosi, tadi Wali, Niji, band apa di Indonesia yang kembali diundang di acara musik terkenal? Noah. Adam, wah ini bagus-bagus jawabannya nih. Band apa di Indonesia yang kembali diundang di acara musik terkenal? Jamrud. Rizka, ada Wali, ada Niji, ada Noah, ada Jamrud. Rizka pilih salah satu. Untuk mendapatkan nilai 100, atau Rizka punya jawaban sendiri juga boleh. Untuk kedua kalinya merebut, band apa di Indonesia yang kembali diundang di acara musik terkenal? Wali. Ya. Kapten itu harus punya kejelian di antara jawaban-jawaban yang bagus, mana yang kira-kira ada. Bukan benar salah ya, ini benar semuanya. Ada atau tidak? Wali ya? Iya. Survei membuktikan! Ada! Ayo! Ada! Ada gak? Rebut lagi gak? Oh my God! Apakah kedua kalinya direbut? Atau kali ini gagal? Ayo! Wow!
kembali dapat poin hasil curian. Ayo. Wali, Barawel, Barawel. Coba kita lihat ya band mana lagi yang ada di hasil survei. Nomor 5-nya adalah Ungu. Nomor 2-nya adalah Noah. Oke, berarti yang tidak ada adalah tadi Niji dan juga Jamrud. Tapi pilih Wali keren. 100 poin untuk mereka. Ayo. Barawel, atuh sayangi. Coba kita lihat Barawel yang sudah usaha nilainya berapa sekarang. Masih 80 poin. Padahal sudah 2 kali main, sayang sekali. Sementara tim tangguh nilainya adalah 185. Oke, bedanya 105 poin. Bisa disusul, hati-hati juga kesusul ya. Karena kita masuk ke triple poin. Triple point ini nilainya dikalikan 3, jauh lebih besar lagi dari sebelumnya. Dan di salah satu jawaban akan ada suara ini. Kata kejutan, 3 juta rupiah. Kalau sabu bersih ada 2 juta rupiah. Ada juga di sini nanti WAT wawaku terkejut 2 juta rupiah. Selain nilainya besar, hadiahnya juga besar, ada 7 juta rupiah. Oke, dan kita akan bermain dengan Rosi Adul, maju ke depan. Oke, cukup, siap ya. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Siap, pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan murid di masa sekolah sehingga malu ketika bertemu guru saat acara reuni? Bolos. Bolos. Sering bolos. Iya, bolos. Pas reuni jadi ketawa-ketawa, malu ngobrolinnya. Bolos. B-O-B-O, L-L-O-S. Survei membuktikan. Ada gak? Gak ada. Ada gak ya? Gak ada. Ada gak sih? Gak ada. Ada dong? Gak ada. Ada gak ada gak ada? Gak ada. Ada, bolos sekolah. Nomor 2. Dul. Apa yang dilakukan murid di masa sekolah sehingga malu ketika bertemu guru saat acara reuni? Mencontek. Mencontek. Oke. Okay. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada enggak? Ada. Ayo di rumah berpikir juga. Ada enggak? Ada. Ada. Oke. Okay. Mau main atau lempar? Main dong. Enggak lempar aja, paling enggak selesai juga kalian rebut. Main atau lempar? Main. Oke, akhirnya mereka bermain. Tim tangguh, terima kasih Dul. Ayo. Kali ini ayo perbaiki reputasi kalian sebagai grup yang suka merebut nilai. Iya. Kok sebut grup pencuri kan gak enak. Iya. Grup yang suka merebut nilai, berusaha sendiri. Niko. Oke. Okay. Ingat, kan mereka kan emang satu sekolah. Pas reunian tuh ketemu guru malu terus dibahas ketawa-ketawa. Nah kalian maupun tidak satu sekolah, satu geng, tapi kan punya sekolah dulunya. Pas reuni tuh kayak gimana ya? Siap. Niko. Oke. Okay. Apa yang dilakukan murid di masa sekolah sehingga malu ketika bertemu guru saat acara reuni? Berbohong. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak?
Aduh, giliran main tetot. Siap, Mardian. Ya. Ayo. Apa yang dilakukan murid di masa sekolah sehingga malu ketika bertemu guru saat acara reuni? Tawuran. Tawuran. Oh. Berantem. Tawuran. Survei membuktikan. Ada gak? Nakal, tawuran, berantem. Wow. Oke. Okay. Berkelahi, tawuran, berantem, ya nakal itu masuk di situ. Eh, biar teman-teman dan guru kalian nonton seneng. Mardian SMA mana? SMA 8 Jakarta. Oh, pintar. Ya. Saya SMA 8 Bandung. Oh, iya. Sama kita. Sama dong. Iya. Favorit juga loh 8 Bandung. Iya, iya favorit dong. Bagus. Iya, Niko. SMA mana? Yayasan Pesantren Indonesia. Di mana? Di Indramayu. Oh, yang kamu itu ya? Yang kamu dikirim ke pesantren, terus kamu tuh gimana gitu ada ceritanya gitu? Enggak, itu enggak benar. Apa-apa, ceritanya gimana? Ceritanya baik-baik aja, sekolah-sekolah aja. Benar. Benar. Enggak kata kamu kabur dari pesantren. Katanya kamu pernah masukin baju kotor, gak dicuci, sampai kena rayap. Ayo cerita, gimana ceritanya? Jadi saya kan lulus SD, masuk pesantren. Pas masuk sekolah SMP, namanya anak kecil gak pernah diajarin nyuci baju sama orang tua. Sementara pesantren harus mandiri. Harus mandiri, dipaksa tangguh. Seperti namanya. Tangguh, akhirnya saya punya baju kotor. Saya masukin dalam tas laundryan. Terus? Karena gak tahu gimana caranya cuci, tiba-tiba lama-lama mau nyuci baju. Pas diambil bajunya dimakan rayap, bolong-bolong semuanya. Jadi, berapa lama disimpan di situ? Kayaknya berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Tidak tahu, cuci baju. Iya berarti baju kamu bau banget kali ya. Ya ampun, tapi hebat. Akhirnya mandiri sampai sekarang. Tangguh sekarang. Iya, okay. Tangguh. Namanya apa sebutin biar santri lain bahagia? Di Al Zaitun. Al Zaitun di? Di Indramayu Hargelis. Rosi, SMA mana? SMA 5 Malang. Tuh. Ada-ada Malang tuh. Orang Malang. Langsung ngejerit mereka. Ah, si Rosi. Itu si Rosi. Temen aku. Itu sepangku. Gitu ya. Temen-temen pada gitu. Adam, SMA mana? SMA 3 Boyolali. SMA 3 Boyolali. Ayo. Ya kabar. Rizka, SMA mana? SMA N 96 Jakarta. Gaul. Benar. Pasti happy mereka nonton ya. Lanjut lagi. Rizka, balik lagi ini. Udah 2, inget biar semangat. 3 juta rupiah nih. Oi. Ini tersembunyi di antara nomor 3, 4, atau 5. Temukan ini ada di mana. Rizka siap. Selain akal, bolos sekolah. Apa yang dilakukan murid di masa sekolah sehingga malu ketika bertemu guru saat acara reuni? Tukang ngobrol. Sekarang udah kerja juga lu ngobrol juga. Iya, gibah sekarang ya. Apakah ngobrol memalukan? Survei membuktikan. Oke, saya kasih clue untuk dua-duanya. Mungkin ada yang koi sekarang di umur kalian itu udah biasa. Tapi di masa itu ketika SMA tuh kayaknya harus ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, ketahuan malu mungkin. Yuk diskusi. Yang di sini jangan diskusi. Ini Adam nih, Dam. Udah 150 poin tuh. Kalau direbut, kalian kalah. 3 juta depan mata juga. Siap, Dam? Siap. Oke. Apa yang dilakukan murid di masa sekolah? Suara apa itu? Wow, aku terkejut. Ada 2 juta rupiah. 3 jutanya kita lupakan ada aja dulu ya. Itu kata kejutan, bisa juga muncul. Ini 2 juta ini akan saya berikan pada Adam dan juga tim tangguh jika Adam bisa jawab dan ada.
Tapi kalau nggak ada, 2 juta akan saya kirim ke Barawel tanpa melakukan apapun. Yuk. Dan ini sudah ada di ujung tanduk nih. Ini bisa jadi tetot ketiga atau kita lanjut. Adam, Rosi, Niko bertiga berpikir. 3 jawaban yang akan kita cari, tidak boleh ada tetot satupun. Yudam, pegang. Jawab pertanyaan saya. Apa yang dilakukan murid di masa sekolah sehingga malu ketika bertemu guru saat acara reuni? Merokok di sekolah. Merokok di sekolah. Oh iya itu. Iya. Oh itu mah. Iya. Kemarin ada guru menegur gitu malah dikasarin sama orang tua siswanya. Padahal itu kan buat kebaikan. Buat kebaikan, betul. Ini nyambung dengan clue yang saya berikan. Pintar-pintar. Survei membuktikan. Ayo. 2 juta nih. 2 juta nih. Ayo. Ada enggak? Ada tidak? Ayo. Wow. Wow. Tetangga ini 2 juta rupiah. Oke, simpan di tengah. Oh. Selain itu, saya punya 3 juta rupiah. Yuk, sekaligus 150 poin. Rebut poinnya, rebut uangnya. Roughly, ada uang, ada poin. Apa yang dilakukan murid di masa sekolah sehingga malu ketika bertemu guru saat acara reuni? Ketahuan pacaran. Pacaran. Lucy, apa yang dilakukan murid di masa sekolah sehingga malu ketika bertemu guru saat acara reuni? Suka dapat nilai kecil. Oke. Adul, apa yang dilakukan? Nggak usah, lihat aja. Maaf. Apa yang dilakukan murid di masa sekolah sehingga malu ketika bertemu guru saat acara reuni? Ketahuan pacaran. Lia. Apa yang dilakukan murid di masa sekolah sehingga malu ketika bertemu guru saat acara reuni? Suka jahil, oke. Okay. Ketahuan pacaran 2, nilai jelek 1, jahil 1, Gilang pilih salah 1. 150 poin dan mudah-mudahan mungkin ada 3 juta rupiah kalau yang dijawab itu ada dan itu adalah kata kejutan. Apa yang dilakukan murid di masa sekolah sehingga malu ketika bertemu guru saat acara reuni? Pacaran. Seperti halnya tadi jawaban Adam, ini juga nyambung dengan clue yang saya berikan. Tapi bisa iya, bisa tidak. Kalau memang iya, 150 poin. Dan kalian unggul sementara. Tapi kalau tidak ada, berarti tim tangguh. 150 dan makin unggul. Survei membuktikan. Jutanya. Wae. Gua baru dapat jutek. Apa sih? Oke. 150 poin. Tapi 3 jutanya belum. Kita lihat 3 juta ada di mana. Nomor 4-nya adalah ya. Jawaban Lucy yang bagus dapat 3 juta, tapi enggak apa-apa. Kita lihat nomor 3-nya adalah melawan guru. Iya duko, kamu ke bapak tuh iya maaf, kan itu gitu biasanya kan. Oke, siap kita lihat nilai sementara untuk mereka.
Langsung berubah nih, berubah posisinya. Tim tangguh nilai sementaranya adalah 185. Sementara tim Barawel nilainya adalah 230. Mau yang sekarang? Nah, kalau yang sekarang maunya harus berebut dengan Barawel. Ini dia Quick Round. Oke, di Quick Round ini saya punya 10 juta rupiah. Bisa diperebutkan oleh semua peserta hanya dengan menebak top surveinya saja. Untuk itu langsung saja, yuk maju ke depan semuanya, let's go. Bersiap ya, ini orang pertama berhadapan dengan orang pertama, begitu pun selanjutnya. Dan untuk kalian berdua, Rizka dan juga Gilang, saya punya uang 1 juta rupiah. Ingat ya, tebak top surveinya doang, satu tangan dekat tombol. Pertanyaannya adalah, pada saat apa komentator sepak bola berteriak? Gol. Gol. Teriaknya gimana? Gol. Lanjut Adam dan Lia. Untuk kalian berdua, saya punya uang lebih besar lagi, yaitu 1,5 juta rupiah. Ayo tim tangguh masih 0. Barawel sudah 1 juta. Siap. Satu tangan dekat tombol. Tebak top surveinya. Benda apa di rumah yang digunakan sambil berdiri? Sapu. Sapu. Iya, 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 iya. Iya juga sih. Survei membuktikan. Sapu, sapu. Wow. Sapu. Ini uang pertama untuk tim tangguh. 1,5 juta rupiah. Silakan lanjut. Adul dan Rosi. Kembali akan lebih besar lagi dari sebelumnya. Kali ini saya punya 2 juta rupiah. Siap ya. Barawel baru 1 juta. Tim tangguh sudah 1,5 juta rupiah. Dan sekarang untuk 2 juta rupiah, tebak top surveinya. Satu tangan dekat tombol. Soalnya adalah, siapa nama pria Sunda yang sering kita dengar? Asep. Asep. Banget sih. Tapi betul-betul Asep itu sampai ada apa paguyuban Asep sedunia. Iya. Saya kenal Asep Kambali tuh ketuanya tuh. Tak kapan-kapan ya grup Asep lawan grup namanya. Saya mau nyebutin nama tapi takutnya jawaban juga. Karena kalau kamu enggak ada, Adul jadi penentunya juga. Survei membuktikan. Oh. Asep. Bener loh, luar biasa loh. Yo ini duit, 2 juta rupiah. Ngapa kurang 100? Silakan, silakan, 2 juta rupiah. Nanti kapan-kapan tim Asep lawan tim Agus gitu, lucu ya. Asep, Agus, yo. Udin, oh bener. Barawel 1 juta. Tangguh 3,5 juta. Saya punya uang lebih besar lagi untuk kalian rebutkan, yaitu 2,5 juta rupiah. Kalau ini Lucy yang mendapatkannya jadi 3,5 lawan 3,5. Tapi kalau Niko berarti waduh 6 lawan 1. Tebak top surveinya. Soalnya adalah, bahan masakan apa yang diiris tipis? Kol. Kol. Survei membuktikan. Ada. Kol, 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 kol.
Bukan. Mungkin video call lebih pas ya. Niko, bukan call. Bahan masakan apa yang diiris tipis? Bawang. Bawang. Survei membuktikan. Rafli, Mardian maju ke depan, orang pertama di belakangnya. Tim Rawel gimana? Baru 1 juta. Tim Tangguh sudah 6 juta rupiah. Tersisa di tangan saya ada 3 juta rupiah. Ayo, kalau Rawel yang dapat berarti kalian dapat 4 juta, ini 6 juta. Tapi kalau tim Tangguh yang dapat berarti 9 juta dan 1 juta. 3 juta nih. Tangan dekat tombol. Tebak top surveinya. Hal memalukan apa yang terjadi saat pembacaan nominasi penghargaan? Gagal. 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 Apakah itu jawaban adalah doa? Survei membuktikan. Bukan. Rafli. Kesempatan nih, 3 juta. Hal memalukan apa yang terjadi saat pembacaan nominasi penghargaan? Salah baca nomine. Ya, salah baca namanya, iya. Kalau itu ada berarti 4 juta, 6 juta. Kalau itu nggak ada, orang pertama maju ke depan. Survei membuktikan. Oke, 3 juta rupiah. Luar biasa sekali. Imbang lah segini sih. Tim Barawel mendapatkan 4 juta. Tim Tangguh 6 juta rupiah. Silakan kembali lagi ke tempat. Silakan. Wow, seru banget. Tepuk tangan dong untuk keduanya. Dan sekarang ini adalah permainan terakhir sebelum babak bonus. Ini dia. End round. End round. End round. End round. End round. Oke, di end round ini menjadi penentu. Siapapun yang main bagus, dapat nilai bagus, dia akan masuk ke babak bonus dan mendapatkan 100 juta rupiah. Kesempatan itu selalu ada. Kenapa ini bisa sangat penting? Karena nilainya besar. Akan dikalikan 4. Wow, besar. Bukan itu saja. Kalau sapu bersih, ada 5 juta rupiah. Ini luar biasa, hadiahnya besar. Untuk itu kita akan bermain dengan orang keempat. Niko, Lucy, maju ke depan. Lucy, fokus, siap, siap. Niko, Niko, Lucy, Lucy. Oke, siap, fokus. Hah, tenang, tenang. Ini menentukan ya. Bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. 4 saja. Dan kami ingatkan nilai kalian adalah 185 lawan 230. Pertanyaannya adalah, kalian berdua pernah ngekos gak? Boleh ngekos lagi, mondok. Eh gimana? Jangan-jangan teman-teman kamu juga pada belum tahu ya? Tahu? Oh tahu. Cerita apa? Lucy pernah ngekos? Pernah. Pernah. Atau kalau belum ya suruh ngekos dulu. Gak. Baru-baru lagi.
Siap. Fokus. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan anak kos saat ingin pergi tapi tidak ada baju yang kering? Ayo, ayo. Minjem baju. Minjem baju. Minjem baju. Minjem baju ke teman kos. Atau minjem baju ke ibu kos. Yang penting bajunya kering. Survei membuktikan. Ayo, ayo. Au, ada. Tapi nomor dua. Ini mendebarkan sekali. Ada nomor dua. Bagus, tapi belum bagus banget. Lucy. Kalau kamu mau main, harus nomor satu. Jangan nomor tiga, nomor empat. Apalagi kalau nggak ada. Siap. Selain pinjam baju teman, Lucy. Apa yang dilakukan anak kos saat ingin pergi, tapi tidak ada baju yang kering? Pakai baju yang ada. Pakai baju yang ada. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nomor berapa? Ada. Tapi seru ya tuh nomor satu lah. Ada nggak? Enggak ada. Ada. Kalau nggak ada gerakannya gimana nih kok? Enggak ada. Ada nggak? Ada. Gerakannya gimana kalau ada? Gerakannya enggak. Ada. Ada nggak? Ada. 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 Survei membuktikan. Ada. Oh. Ini bahaya. Tapi ini membahagiakan justru untuk tangguh, membahayakan untuk Barawel. Main atau lempar? Main atau lempar? Main atau lempar? Main. Weh. Main. Adam dan Riza mau lempar. Oh my God. Mau lempar. Apa? Lempar. Kita curi lagi nanti. Yakin? Yakin. Kalian yakin beneran? Yakin. Saya tanya lagi ya, ini ada 5 juta juga. Sampo bersih 5 juta loh. Sekali lagi saya tanya. Main atau lempar? Lempar. Yakin? Yakin. Oke. Lempar! Oke. Mereka menganggap kalian tidak mampu. Udah duitnya gak banyak, sombong lagi. Canda, canda, canda. Rafli. Tadi Lucy gak ada jawabannya. Kamu pernah ngekos? Pernah. Pernah. Apa yang dilakukan anak kos saat ingin pergi, tapi tidak ada baju yang kering? Pergi ke laundry pakai dryer. Pakai dryer, maksudnya dikeringkan pakai mesin pengering. Iya. Iya, iya. Oh iya, iya. Iya, iya. Survei membuktikan. Masuk akal dan benar, tapi tidak ada. Kata kuncinya itu adalah anak kos. Kata kuncinya itu anak kos. Itu mungkin dilakukan ya bisa sih anak kos. Tapi anak kos itu ada identik dengan sulit dan kreatif. Nyesel kan lempar? Gilang. Apa yang dilakukan anak kos saat ingin pergi, tapi tidak ada baju yang kering? Disetrika. Oke.
Tujuannya emang kering juga. Disetrika. Bunyi. Bau. Tapi kering. Tapi bau asem ya, benar apek gitu ya, ya, ya. Disetrika ya. Sampai bunyi itu setrika ya. Ya gimana lagi? Survei membuktikan. Aduh, gimana ini? Ada enggak? Oke, tetot cukup Rafli aja. Aduh lu jangan tetot kali ini ya. Awas ya Dul, ini penting Dul, ini penting. Dua lagi. Gak usah kasih keluar lagi deh. Ya, sudah jelas yang tadi. 5 juta depan mata. Kalau Lia dan Adul jawab. Nilai kalian unggul 230 dan sekarang sudah ada 208. Ini makin unggul. Tapi, jika tetot dan tetot dilempar sesuai dan rencana mereka dan mereka jawab, mereka yang unggul. 208 tambah 185. Strateginya berhasil atau tidak? Keringkan pakai setrika. Pinjam baju teman. Selain itu, apa yang dilakukan oleh anak kos saat ingin pergi tapi tidak ada baju yang kering? Modif baju yang ada. Dimodif. Oh ya mungkin mix and match atau apa ya. Misal cuma ada kaos digunting-gunting diikat gitu-gitu. Iya benar bisa. Atau sarung dipakein belt gitu bisa. Survei membuktikan. Ayo. Jangan-jangan strateginya benar dari tim tangguh. Silakan diskusi. Siap dulu. Siap, Pepan. Kamu harus ada duit depan mata kayaknya baru. Nih. Siap ya. Ini bahaya, udah dua tetot. Adul dan Lucy. Berpikir. Rafli berdoa. Kasih amin. Amin. Dul. Ya, Ivan. Apa yang dilakukan anak kos saat ingin pergi tapi tidak ada baju yang kering? Memakai jaket saja. Oke. Pakai jaket. Kan ini kondisinya barase KB. Kan baju itu yang bahasa aja. Jaket gaya banget, dalamnya nggak pakai apa-apa bal. Pakai kok. Survei membuktikan. Gagal, saya masukin lagi kantong karena tidak sabu bersih. Dan tim tangguh buktikan ini strategi yang paling bagus sudah kalian tempuh. Kalau jawabannya kali ini ada satu aja di antara nomor 3 dan 4. Oke. Okay? Ini kalau pertanyaan di sini tuh ada beberapa kata kunci yang harus diambil. Salah satunya tadi anak kos yang tadi. Saya tidak bisa ngasih clue lebih dari itu karena harus adil. Saya cuma bacakan saja. Mardian. Ya. Apa yang dilakukan anak kos saat ingin pergi tapi tidak ada baju yang kering? Tidak jadi pergi. Masuk akal? Niko. Apa yang dilakukan anak kos saat ingin pergi tapi tidak ada baju yang kering? Enggak jadi pergi. Rosi.
Apa yang dilakukan anak kos saat ingin pergi tapi tidak ada baju yang kering? Tidur aja. Tidur aja. Adam, apa yang dilakukan anak kos saat ingin pergi tapi tidak ada baju yang kering? Tidak jadi pergi. Tidak jadi pergi. Aduh, tergantung kapten. Sekali lagi ya. 208 poin. Siap, Priska. Jawab pertanyaan saya. Apa yang dilakukan anak kos saat ingin pergi tapi tidak ada baju yang kering? Gak jadi pergi. Yang keras? Gak jadi pergi. Kalau memang ini jawabannya ada, kalian benar-benar tim perebut harta. Perebut harta, perebut poin. Tapi kalau nggak ada berarti strategi kalian salah. Kalau jawabannya ada, kalian yang bonus. Kalau jawabannya tidak ada, berapa yang bonus? Dan survei membuktikan. Oh my God. Siapa yang masih dapat bonus? Tim tangguh? Atau tim Marawel? Ayo. 208 nilai yang diperlukan. Bonus. Ada. Gila. Ini gila banget ini. Ini sebetulnya kalian nekat loh. Ini nekat banget loh. Dengan pertanyaan cuma 4 dan ini gampang sebetulnya kalian nekat untuk lempar. Kalian mempertaruhkan 5 juta tapi bisa dapat 100 juta rupiah. Oke. Nomor 4 belum terbuka. Pemirsa di rumah, anak-anak kos yang lagi nonton kayaknya gemes. Dan mungkin ketika dibuka pasti oh iya. Yuk. Nomor 4-nya adalah keringkan pakai kipas angin. Terpikir itu juga. Iya. Rafli tadi sudah bagus tapi anak kos tuh ya ngirit. Udah kipas angin digantung depannya. Baga. Setrika pinjem teman. Baju itu udah habis semua, enggak kering, mau jaket mau apa enggak ada. Oke. Jadi ini dia hasil akhirnya, akan segera kita bacakan. Aduh. Tim Marawel. Tong baraeun atuhnya. Nilainya adalah 230 poin. Tim tangguh nilainya adalah 393. Ini dia bonus round. Oke, di bonus round ini Rosi saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dan waktu hanya 15 detik saja. Itu cepat banget. Gak sempat mikir bahkan. Jadi yang ada langsung keluarkan saja. Tapi kalau tidak tahu jawabannya apa, bilang pas aja dulu, mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Yang jelas 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Bersiap. Lihat kamera. Saatnya bermain. Selain peluit, apalagi yang berbunyi nyaring? Trompet. Apa yang disikat setelah digunakan? Gigi. Makanan apa yang biasanya dikukus? Roti. Apa yang terdapat dalam sesajen? Bunga. Benda apa yang ada di kotak P3K? Obat luka. Oke. Wow. Cepat sekali jawabnya menggunakan 15 detik dengan maksimal. Semuanya dijawab dengan tak. Tapi gak tahu nilainya ya. Bagus dong. Oh iya. Harus gitu. Positif aja. Ya, positif. Yuk kita masukkan jawaban-jawaban dari Rosi. Ayo siap. Kita mulai. Siap ya. Selain peluit, apalagi yang berbunyi nyaring? Trompet. Trompet.
Nih, bunyi trompet nih. Yuk. Oke. Iya. Bawa gajah di situ. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Trompet. Wow. 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 Awal yang bagus 30. Ada aroma-aroma top survei ini. 100 juta itu harus 5 top survei dan 200. Oke. Okay. Enggak 200, 5 top survei enggak. Tapi harus 200 dulu baru 5 top survei. Oke. Okay. Apa yang disikat setelah digunakan? Gigi. Gigi habis digunakan, sikat, simpan. Simpan. Teman saya sikat giginya gini. Karena gigi palsu. Tadi trompet muncul cipung, ini gigi. Entar Raffi. Survei membuktikan. Ada. Ayo ada enggak? Ada. Ada. Ada tidak? 21 poin bagus, lumayan. Sudah 51 poin padahal baru 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Lanjut. Makanan apa yang biasanya dikukus? Roti. Roti, roti kukus ada. Roti. Tiro. Itor. Roti. Torik, bukan torik lah beda. Survei membuktikan. Ada roti? Ya. Walaupun gak nol tapi kurang bagus. Tapi lumayan lah 7. 58 poin lumayan. Lanjut. Geser sedikit. Okay. Apa yang terdapat dalam sesajen? Bunga. Bunga. B-U-B-U. Anga-anga. Bunga. B-U-B-U. Anga-anga. Bunga. Ada ya gitu juga ya. Bunga. Survei membuktikan. Ada. Bunga. Ada. Ada. Bunga. Ada. Wow, wow. Oh. Wow, wow. Wih. Wow. Bahaya ini. Ini kayaknya top survei lagi dan sudah 90 poin kali ini. Bagaimana dengan benda apa yang ada di kotak P3K? Obat luka. Obat luka. Obat luka. Luka, obat-obat luka-luka, obat luka. Berapa kira-kira? 35. Cita-cita itu sih ya. Saya sih maunya 42 harusnya. Makin tinggi. Survei membuktikan. Bahaya banget tuh. Dari 200 poin terkumpul 124 poin, perlu 76 poin lagi. Dan juga kayaknya ada 3 top survei. Iya. Aduh. Iya. Mardian ini mudah-mudahan asam uratnya gak kambuh ya, biar fokus ya. Buat beli obat asam urat. Oh, buat beli obat asam urat. Iya. Justru ada motivasinya, iya. Untuk apa. Bisa. Oke, kalau begitu Rosi terima kasih. Kita sambut Mardian. Oke, Mardian. Sip. Oke. Dari suhu tubuh sih enggak tegang. Aman, happy, aman. Relax, happy, tenang. Santai gitu. Oke. Di orang kedua itu biasanya, maaf ya, yang terganggu itu pendengaran. Oh. Itu betul.
Jadi pendengarannya tuh karena tadi suaranya kencang, di sini tuh jadi hah gitu. Jadi jangan sampai salah dengar. Ya. Pernah ada yang mau dapat 100 juta salah dengar. Saya ngomong buah, dia dengar uang. Itu nyata. Oke. Siap. Mau tau enggak? Tadi Rosy mengumpulkan berapa poin? Mau tau dong. Saya enggak mau ngasih tahu. Kasihan banget. Mau tau enggak dari 5 soal berapa yang kira-kira top survei? Mau tau enggak? Mau banget. Saya juga enggak mau ngasih tahu. Udah fokus aja ya. Fokus aja di perjuangan kamu ya. Siap. Oke. Okay. Dalam waktu kali ini 20 detik. 20 detik. Itu 5 detik lebih lama dibanding Rosy. Oke. 20 detik tapi tetap cepat. Ya. Siap. Harus menjawab 5 soal. Ya. Jika tidak tahu jawaban bilang pas aja dulu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Ya. Tapi kalau sudah jawab dan ada suara ini berarti cari jawaban lain, berarti jawabannya sama. Hati-hati. Dan 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Oke. Sana. Ya, geser, lihat kamera. Selain peluit, apa lagi yang berbunyi nyaring? Suling. Apa yang disikat setelah digunakan? Tampok. Makanan apa yang biasanya dikukus? Lontong. Apa yang terdapat dalam sesajen? Menyan. Benda apa yang ada di kotak P3K? Kapas. Oke. Good. Good. Very, very good. Very good. Ya. Bagus. Kalau di babak bonus itu emang yang harus dikirim adalah orang yang berbeda. Suami istri itu justru jangan kadang-kadang. Sepemikiran. Yeah. Oh, ini beda, ini kemana. Iya. Bagus. Tidak ada tetet sama sekali. Sini dong. Oke. Yuk kita masukkan jawaban-jawaban dari Mardian. Ayo siap. Yeah. Kita mulai. Ceng-ceng, keren-keren semua. Tidak ada nol sama sekali, yang paling rendah cuma nomor 3 saja. Bahkan nomor 1, nomor 4, nomor 5 kemungkinan itu top survei, kemungkinan ya. Oke. Kamu sebutnya 3, nomor 2, nomor 3 top survei, yang lainnya gede 100 juta. Kita lihat nanti. Eh katanya itu bapak kamu tuh sempat merokok terus berhenti merokok. Iya. Kenapa? Jadi kan waktu itu pas mau kuliah nih, pas pengumuman ITB itu. Pas lulus SMA. Ya. Pengumuman, UMPTN, saat itu masih UMPTN namanya. Waktu itu SMB. USM, ujian saringan masuk. Ya, itu, mandiri. Itu juga sama, ya. Sama, diputer-puter. Terus. Ya kan mau masuk kan, pas mau masuk. Lihat pengumumannya nih, udah lihat duluan pagi-paginya. Oh ini udah keterima nih, alhamdulillah. Tapi gak bilang ke orang tua. Pengumumannya lewat apa? Lewat internet. Internet. Gitu, terus gak bilang ke orang tua. Kalau zaman dulu saya lewat koran. Kecil-kecil banget ini. Susah gitu. Iya. Dulu zaman dahulu kala itu, iya. Kalau kamu jangan lewat itu. Lewat internet. Itu udah lihat, lulus. Udah lulus. Tapi pilihan keberapa saat itu? Pilihan ketiga. Satunya apa? Itu pilihan pertama. Tapi jurusannya pilihan ketiga. Oke. Terus. Terus ya udah pas udah buka, terus ada orang tua kan. Ya udah kita buka bareng-bareng, lihat yuk. Gitu. Padahal lu udah tahu. Udah tahu gitu. Terus ya udah kita bikin agreement nih ke bapak saya. Kalau misalnya aku terima ITB. Bapak ngerti, berhenti merokok ya, gitu. Emang perokok berat banget? Ada lah, gitu. Cuma khawatir aja. Khawatir untuk kesehatannya. Jadi gitu. Kamu tanya gitu dulu ke bapak. Tanya dulu. Terus bapak bilang menyanggupi iya. Menyanggupi. Pura-puranya belum tahu. Belum tahu, ya. Terus kita gentleman agreement, gitu. Terus yaudah kita buka bareng-bareng. Keterima, alhamdulillah, gitu, sujud syukur, telepon keluarga. Terus yaudah, bapak menepati janjinya, bukannya mengurangi, langsung berhenti, seperti itu. Saat itu juga? Saat itu juga. Wow. Ya. Wow, itu bapaknya berarti komit banget ya? Komit sekali, menghargai perjanjian dengan anaknya ya? Benar, itu luar biasa. Sulit itu sebenarnya. Wow, masih sehat sama sekarang? Alhamdulillah. Pak, anaknya hebat loh, Pak. Halo, Pak. Luar biasa. Terima kasih ceritanya. Terima kasih. Ya. Ya, insya Allah. Kalau udah ngomongin orang cuma, aduh. Insya Allah. Oke, kita masukkan satu demi satu sekarang jawabannya. Selain peluit, apalagi yang berbunyi nyaring? Suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dan udah kebanyakan nyanyi episode ini. Trompet 30, suling, survei membuktikan. Ada.
ada enggak? Suling-suling. Hei, suling bambu 9. 9 saja. Tidak sebagus trompet, tapi suling alhamdulillah ada juga di sana. Trompet kita lihat ya. Ya. Apakah itu top survei sesuai dengan dugaan kita? Survei membuktikan. Ada gak? Top survei lo, Rosi lo, keren lo, Rosi lo. Kita cek. Betul trompet? Trompet. Trompet, top survei. Selain trompet, bell. Lonceng, klakson, suling atau seruling, ya, petasan, sirine, banyak lah. Ya. Lanjut, sudah 133 poin. Apa yang disikat setelah digunakan? Tadi... Sampo. Sampo. Itu maksudnya? Tadi gak fokus. Sampo. Sampo. Shabu. Sampo. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak? No debat ya, no debat ya, no ya, ini no debat banget ya. Iya. Skip. Entah kenapa saat itu tiba-tiba keluar sampo. Oke, sekarang lagi tenang. Oke. Okay. Apa yang disikat setelah digunakan? Oke, okay, emang udah tetot ya, benar-benar udah tetot. Oke, okay, Gigi, apakah top survei? Survei membuktikan. Ayo. Tidak. Berarti 100 jutanya gagal. Karena 5 top survei ini, yang kedua sudah bukan top survei dan harusnya top surveinya adalah sepatu. Habis dipakai disikat. Gigi juga ada, kamar mandi disikat, panci, pakaian ya. Oke. Tuh maka panci itu disikat, panci. Biar enggak hitam itunya, iya benar. Belakangnya. Iya. Kepada hitam kok panci itu ya. Iya. Lanjut. Makanan apa yang biasanya dikukus? Lontong. 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 Di sini juga penonton tuh kalau teriak lontong banget. Lantang. Gak kepikir gini. Apa ya? Apa ya? Untung Gunawan pinter. Lantang, karena lantangnya di Jawa jadi lontong. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada. 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 Lontong. Ada. 13. Lumayan, sudah 146 poin. Harusnya top surveinya adalah... Bolu kukus. Bolu kukus. Bolu kukus dimsum. Bakpao. Bakpao. Singkong. Yeah. Ya, lontong. Ada roti juga sana, ya. Oke, okay. Somai iya. Ya, enggak cireng digoreng, namanya juga reng goreng. Kalau tuh cikus, aciri kukus. Lanjut. 146, masih ada harapan untuk 20 juta rupiah. Apa yang terdapat dalam sesajen? Menyan. Kemenyan. Kemenyan. Survei membuktikan. Ada. Ada. Nyan ke me. Menyan ke. Kemenyan. Ada. 18 poin. Betul ada, tapi ya nilainya 18. Total sudah 164. Coba lihat jawaban Rosi Bunga, top survei lagi. Bunga top survei. Kemenyan, kemudian buah-buahan, kopi pahit, ayam cemani ya. Kok saya apal banget ya. Benda apa yang ada di kotak P3K? Kapas. Kapas. Untuk dapat 20 juta harus 200. Apakah kapas nilainya adalah 26?
36. Hah? 36. Yaudah deh, kita buka langsung deh. Survei membuktikan. Ayo. Ada gak? 15 poin saja, sayang sekali. Top surveinya adalah obat luka, betul. Perban, plester, kapas, ya. Alkohol juga ada, alkohol. Ayo gabung bersama saya di sini. Ayo yang kalah juga ikut gabung sini. Silakan. Kita lihat nih, untuk tim tangguh, poin bonus 179 kali 10.000. Babak sebelumnya 393 kali 10.000. Quick round 6 juta, total hadiah 11.720.000 rupiah. Selamat ya.